Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyoyo. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pertualangan Nobunaga Oda di Samurai Warriors 5. Oke, jadi kemarin kita sudah melawan Eosu Tokugawa dan kelihatannya Nobunaga dan Eosu akan menjadi teman ya. Oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah ini guys ya. Kita akan cek-cek dulu, main kita ada fitur 7. Ternyata ya fitur-fiturnya belum bisa dibuka guys ya. Jadi kita cuma langsung bisa march. Kita belum bisa ke 7, ke blacksmith belum bisa. Oke, langsung aja, let's go man. Ini kita difficulty-nya normal ya guys. Imagawa-ke no hitoshi to naru hazu datta Tokugawa Ieyasu o dashu shi Nobunaga wa hei o hikiageta Ieyasu o ete Mikawa ni kusabi o uchikonda Nobunaga wa Ieyasu jadi temannya si Nobunaga guys yeah. Dan Ieyasu itu salah satu jendela yang kuat banget ya di Jepang itu. Dan dia punya anak buah Hattori Hanzo dan Tadakatsu Honda. Mamushi no imyo o toru Dousan wa Nobunaga no chichi Nobuhide mo seme aguneta nanteki de atta. Nobuhide. Oke. Kita akan melawan si Dousan. Assault on Mino. Oke. Kita akan mendapatkan wilayah Mino, guys. Wah, ini apa nih? Nobuyuki visit Nobunaga Castle. Oke. Oh, ini adiknya Nobunaga kelihatannya, guys. Hey, younger brother. Dousan Saito ya. Keren loh guys ya. Di Samurai Warrior 5 ini ada ceritanya tuh dan didetailkan banget ya. Soalnya di beberapa Samurai Warrior di Dynasty Warrior tuh gak sedetail ini guys ceritanya guys. Jadi ini kayak dibuatkan cerita sendiri, keren banget sih. Oichi itu siapa ya guys ya? Younger sister guys. Oke, berarti satu keluarganya Nobunaga itu ikut perang semua guys. Ada yang komplain gak nih? Tapi imut banget nih si Oichi nih. Masa gitu ikut perang ya guys? Katsue Shibata. Langsung aja guys. Lamaan ini guys ya, pokoknya kita mau mengalahkan Dousan Saito. Wow, Minor Mikawa, siapa tadi? Eosu Tokugawa, ini kan gue masih gak habis pikir ya. Cantik banget ini loh, Eosu Tokugawa ya. Toshimaeda ya, salah satu jenderal paling setianya Nobunaga. Jadi Nobunaga tuh punya memiliki beberapa jenderal setia guys. Kalau gue nggak salah sih paling setia itu Ranmaru Mori, itu paling setia itu ya. Tapi kita belum ketemu ya. Nanda Takecho, zuibun to hari kitten da na. Tadakatsu Honda. Langsung aja ya, pokoknya kita mau ngelawan Dousan Saito. Oke, Nobunaga, let's get it on man. Let's go. Kita baru bisa pakai Nobunaga ya guys. Oke, kita bisa change equipment. Reblade kita bisa ganti apa nih? Ini reblade semua dong sayang. Oh, tapi ada skillnya guys. Oke. Ini aja attack fire nih guys. Nah ini sama semua sih, cuman yang kita pakai nggak ada skillnya ya. Oke, ultimate skill. Oh, ini apa nih? Enemy unit. Oke, gue masih agak bingung nih. Leap into power terus. Oh, meningkatkan tag. Oh, gue suka nih. Oke, kita pakai yang ini aja, speed ya. Defense-nya nggak usah dipakai ya. Kita bisa menang tanpa defense. Oke, all officer kita lihat tuh. Wow, banyak banget nih. Nobunaga Oda, Oji, Nobuyuki Oda, Kazuhi Shibata, Toshimaeda, Eosu Tokugawa, Hanzo, Tadakatsu Honda, Nagahide Niwa, Nobumori Sakuma. Banyak banget sih jenderalnya, guys. Musuhnya? Musuhnya juga banyak, guys, ya. Dousan Saito. Mitsuhide Akechi nih, guys. Ini salah satu jenderalnya Nobunaga Oda juga ini. Ya, tapi kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah ya, ceritanya dia akan mengkhianati si Nobunaga. Gue nggak tahu, ini bukan spoiler ya, guys. Gue hanya... kalau nggak salah ya. Hanbei Takenata. Mohon guys. Oke, ini terkenal banget ini ya, Mitsuhide Akechi ini. Terkenal banget, guys.
Let's go, begin the battle, man. Let's go, man. Oke. Oke, kita berada di gerbang tengah, guys. Let's go. Battling special. There will be some special enemies against... ada musuh yang bisa pakai... tameng ya. Let's go. Gak bisa. Objektif. Defeat Michikatsu Inoue. Oke, kita harus ini loh, guys. Yang tanda seru itu kita harus ngalahkan itu. Oke, let's go. Terus kita ngalahinnya gimana ini? Wow, harus combo, guys. Let's go, man. Let's go. Ini pasukan gue mana sih? Masa jendelanya suruh perang sendiri seperti ini? Bentar, kita harus ngalahin Michikatsu. Siapa? Michikatsu Inoue. Sikat, oh ini dia. Hey. Wow. Kita bisa ngeluarin skill. Keren banget ya. Baru tahu gue, samurai baru bisa seperti ini. Macam-macam loh sama Nobunaga. Udah, let's go, man. Jadi kita sudah mengalahkan Michikatsu Inoue. Ini bisa di zoom gak ya? Apa namanya? Mapnya tadi gak bisa ya? Oke, ada musuh lagi kah di sini? Mitsuhide is advancing, man. Ini pertarungannya sangat sengit dengan Nobunaga ini. Lululul. Agak nge-lag. Oke guys, jadi tadi agak sedikit trouble. Ternyata di settingan gue grafiknya tuh masih belum gue atur, guys. Jadi kita akan ulangi dulu ya, guys. Kita akan ulangi. Seperti ini, guys, ya. Kita langsung hajar aja nih. Oh, belum gue pakein anu jurusnya. Ultimate skill-nya belum gue pakein. Skill-nya belum gue pakai, guys. Gue ulangi lagi ya, guys, ya. Gue ulangi lagi ya. Oke, okay, let's go, guys. Ini berarti belum... Nah, ini dah gue pakai. Berarti nggak bisa, guys, ya. Bingung gue. Kita ulang lagi, guys. Ya ampun. Ajar terus. Kita sikat terus. Aduh, ini satu yang punya tameng ini ngapain sih? Ya ampun. Mitsuhide? Loh, nggak ada filmnya? Ada nggak? Masih nge-lag ternyata, guys. Apa yang terjadi, guys? Ya sudah, guys. Berarti nggak kuat nih komputer gue, guys. Gak kuat, guys. Sorry, guys. Gak bisa, guys, ya. Padahal biasanya gak apa-apa loh, guys. Itu malah, guys. Let's go, man. Mohon maaf, guys, ya. PC kentang soalnya nih, guys. Let's go. Tanpa film pun gue hajar Mitsuhide Akechi. Katanya dia ngejar di temennya Nobunaga, guys. Kalau gue gak salah sih. Kita mau kemana lagi nih? Mana lagi yang mau datang sini? Gue harus kemana ini? Itu ada para kapten. Kita sikat para kapten dulu, guys. Kita sikat para kapten dulu. Wah, mati satu tuh, guys. Para kaptennya, guys. Switching map, oke. Okay. Press L. Nah, gimana sih? Ah, nih guys. Oke, okay. Atuh, musuhnya. Wait a minute, mate. Oh my god, kita harus cepat nih. Let's go. Okay, kita hajar yang kanan dulu ya, guys. Objektif defeat Toshimitsu Saito. Atuh, ke kanan dulu, salah saya. Saya salah, guys. Oke, okay, kayak gini dia. Let's go, man. Iya, iya. Oke, oke, gue tau, gue tau. Let's go. Ajar terus. Siapa tuh yang ngelarin jurus?
Wow, lo keren banget itu. Siapa namanya? Ya, sudah aku kalah, men. Sikat. Go. Tinggal sedikit nggak mati. Level increase, man. Oke, mati satu. Mana nih kuda gue? Let's go. Itu kanan tuh kita harus bantu dengan bentar. Di sini ada para kapten kelihatannya. Gue paling suka mengincar para kapten, guys. Ini dia para kapten, sayang. Langsung mati kau, ha? Huh? Macem. Oke. Kalau para kaptennya sudah digebukin sama kita sampai mati, itu dia akan keluar pasukan kita ya, guys. Jadi gue paling suka seperti itu sih. Oke. Bentar, gue mau ngalahin yang kanan dulu itu, guys. Ya, kita mau ngalahin yang kanan dulu. Hei, Oichi, kamu jaga kandang ya. Wah, dia punya 3 anak buah cewek, guys. Michitoshi Nagai. Oke. Sa. Mikata no kasei ga kite kureta ka. Kore naraba saitou o chikaese yo. Oke, bonus objektif. Oke, kita bisa bantu ini dapat bonus objektif, guys. Koko de hateru waki. Lu mati. Nobuyuki no shodou no hayasa ni tasukerareta ka. Kuda gue mana, kuda gue mana. Sisanya lu yang gebukin ya. Banyak pohon enggak mau gue. Mikata honshin no kiki wa satta yo na. Ini dia. Mati kau. Itu guys, si botak itu, guys. Kayak jadi kopser itu, guys. Dosan Saito. Let's go, man. Oke, kurang 2 jenderal. Oke. Bisa pakai musuh di atas ini. Musuhnya ditabrak. Ya ampun, mati dong gue. Mati lo macem-macem sama si Enyong. Enggak, satu lagi guys, yang kanan tuh guys. Morinari Ando, let's go, man. Wah, itu musuhnya kita jendelanya besar-besar semua, guys. Wah, gue dikerok 2 nih. Wajar. Hajar terus. Ada para kapten, gue sikat dulu, guys. Hai. Langsung mati, guys. Udah lumayan kuat nih kita, guys. Gek. Anjing gue mana? Anjing. Kuda gue mana? Masa gue naik anjing? Hei, tunggu gue. Tunggu gue. Let's go. Pakai gendo gue besar dia. Let's go. Mana hilang? Oh, di belakang gue. Oke. Okay. Singkat terus. My power is unstoppable. Yes, of course, Nobunaga. Soalnya lu tuh kuat banget, Nobunaga. Okay. Gimana ya caranya? Gedein mapnya gimana sih? Oke. Okay. Oke, okay, kita sikat tuh yang bagian kanan, guys. Kalau ini kita bisa ke kanan ini nggak sih? Gak ada apa-apa di sini. Oh, ada nu. Para kapten, bentar. Tapi caranya kesana gimana, guys? Gak bisa, guys. Oh, lewat sini, guys. Caranya lari gimana ya? Eh, salah gue. Ini guys, lewat sini. Ah, para kapten, I love it, man. Hai. Hai. Kawaite dewa nakatta. Langsung mati. Oke, let's go, man. Ini cara ngedein kecil mapnya gimana sih? Bingung gue, guys. Bentar, guys. Oke.
Jangan beda ten. Okay. Let's go. Kayak cewek juga nih guys. Oke. Okay. Let's go. Langsung mati dong, Mamang. Mamang nggak usah lama-lama ya. Bentar, ada para kapten nggak ini? Apakah kita ambil jangan-jangan? Oke, okay, enemy race more stop. Oh, ada para kapten, nice. Sikat. Sikat terus. Sah. Oke. Oke, sisanya kamu ya. Mana kuda gue? Oh, bisa-bisanya dia teleport ke belakang gue. Apa tuh? Para kapten, oke. Okay. Let's go. Objektif. Oke. Okay. Let's go, man. Bentar, ini caranya gimana sih? Apa? Kontrol untuk mapnya loh, guys. Bingung gue. Map. Map. Gak ada map. Oke, pos setting aja ya. Kita pakai ini. Display map M. Oke. Okay. Nah, ini loh guys. Kalau pakai controller gak bisa. Heran gue. Pakai ini aja guys. Bisa guys. Oke. Okay. Doom Corps. Oke. Okay. Oh, ini loh. Hah? Lu gak usah. Gendang-gendangan dong. Bentar, gue sikat dulu nih sampai gendang nih guys. Dia bisa gak tahu nih atau, dia kayak support gitu guys. Masih ada lagi. Ini apa sih ini? Ada para kapten. Ya ampun. Lelah, malah gue naik kuda. Lu jangan masuk situ dong. Terus gue gimana cara bunuhnya? Nah, mati satu guys. Ini siapa sih namanya? Misuharu Fuwa. Ya ampun, sudah tua. Sudah tua, gak kelihatan ya. Lu gak usah ngelek-ngelek gini loh. Akhirnya juga kalah sama gue kan. Oke, anjing gue mana? Anjing. Kuda gue mana? Oke, sekarang kita akan ke... Ini udah jadi lokasi kita nih guys. Oke, gue paling seneng ini kalau satu persatu nih gue ambil nih. Oke, healthnya masuk mas. Objektif. Misu itu akhirnya udah gue bunuh. Balik lagi kau coy. Ngacem lu. Sikat lo bunaka. Mati gak? Ya ampun. Ya ampun. Ada yang mau mati teman kita. Masih belum mati si monyong ini. Until next time gila. Lu mau datang lagi gue sih. Kan nanti no ya. Ya para kaptennya kita ambil dulu guys. Udah di sini guys. Mana para kaptennya? Ah, ada jadi milik kita nih para kaptennya. Ya, kita menuju ke para kapten yang lainnya. Gue paling seneng mengepung musuh. Wah, itu yang kanan tuh jadi tempat musuh tuh para kaptennya tuh. Cara larinya gimana sih nih? Susah amat. Ini dia. Ini dekat para kapten guys. Sikat. Oke, okay, enemy base capture. Next. Bentar. Lewatnya mana? Oh, lewatnya atas guys. Oke, okay, kita ke atas dulu guys. Ini lumayan nih, bisa menolong kita nih guys. Ya, di kanan atas kalian bisa lihat biru-biru kita bisa lebih menonjol daripada yang merah. Kalau merah tuh moralnya musuhnya. Yang moral tuh kayak semangat musuhnya ya. Itu kalau moralnya musuhnya besar itu ngeri tuh. Musuhnya jadi kuat-kuat guys. Bang, langsung mati. Let's go, man. Oke, sekarang kita belum ada misi tersembunyi. Oh, di sini ada para kapten. Oke. Masih gampang, guys. Normal ya. Ntar kata kalau sudah kuat, kita coba main yang hard deh. Langsung di sini aja.
guys. Ke tempatnya Dusan Saito kah kita? Astaga. Oh iya. Kita ngelawan Deddy Cobuster guys. Mamushi no kiba de hakatte yaru to shiyou ka. Sore mo. Ushat. Dosan wa ano doru hodo unoborete wa. Sa. Tunggu dong. Mamushi no chikara wo motte. Uchi tore. Pasukan gue mana? Gue keluarin combo-combo gue. Ya ampun. Wah kuat ini si monyong ini. Si gundul botak nih. Kuat ini guys. Wah tuh ada yang kalah tuh temen kita. Ya ampun. Sikat. Hajar. Mamam nih. Nah tuh elite base file musuhnya kuat-kuat banget nih. Sumpah nih jenderalnya kuat nih guys. Pasukan-pasukannya guys. Ini kita bisa gak punya anak buah. Ya ampun Tuhan. Waduh. Jadi gebukin kayak gak kerasa gitu guys. Lama-lama mati juga gue ini kalau gini guys. Wah mati gue. My god mati gue. Mama. Gak mau mati kita guys. Ya ampun Gusti. Gak ada anak buah kita loh. Ya ampun. Kayak satu laman 1000 pasukan. Aduh. Untung gak nge-lag yang ini guys. Masaka Asokomade dosan wo oitsumeru to wa. Maa. Shikashi dosan wa sasuga ni tsuyokatta na. Dosan ni shitagau shou mo. Ano ishi atama. Oke. Na wa nan to ii. Niisama wa. Oichi. Kamu masih hidup ya Oichi ya? Enggak mati kan kamu? Toshikani kotobi wa kiwa. Oh dari tenor Katsue Shibata. Ini juga kelihatannya ini kuat ini guys ya. Sou da na. Tanomi. Pasukannya Nobunaga Oda tuh kuat-kuat banget soalnya. Oke, oke. Oke, clear. Clear semua, guys. Clear semua, guys. 9 objektif kita clear semua, guys. Oke. Mantap. Level 5, guys. You have reached level 5. Some new attack move have been unlocked. Apa aja attack move-nya? Oke, weapon. Masih sama, guys. Cuman spesial, guys. Oh my god. God. Hanzo Atari. Oh ini mukanya guys, Hanzo Atari keren nih guys. Ini salah satu dulu favorit gue di Samurai Warrior yang pertama ya. Gue suka pakai Hanzo Atari guys. Selain Yuki Murasanada. Oke. Okay. A few day after assault on Mino. Mino yori waboku no shisha ga maita toka. Kita sudah menang ya melawan Mino dengan bantuan jenderal-jenderal kita yang kuat. Oda to no engumi o moushirete kita. Wah, Dosan has offered is on Dr. S. My Bread. Wow, dia mengirim anaknya si Dosan untuk jadi istrinya Nobuyuki Oda ya. Saito ke to no endan ga nareba tomen no. Jadi kalau di Jepang tuh ya guys, biasanya perdamaian tuh raja mengirimkan anaknya itu untuk jadi istri atau suami ya. Biasanya sih istri sih kalau kalau anak cewek itu supaya jadi ada perjanjian perdamaian guys. Ya. Biasanya kerajaan-kerajaan seperti itu sih. Jadi supaya tidak perang guys. Salah satunya yang dilakukan seperti itu. Oke. Okay. Oh kita ada dojo guys. Kita cek dojonya dulu. Officer training. Oke. Okay. Kita bisa level 7. Wow. Oh, oke. Okay. Kita level 7 Nobunaganya. Ternyata kita bisa kayak Genshin Impact, guys. Kita bisa upgrade level manual. Oke, okay, ada skill-skillnya juga, guys. Oke, okay, kita health-nya kita pertambah. Kita butuh beberapa skill point, oke. Okay. Increase Weapon Mastery. Oke. Okay. Eh? Kita bisa ganti weapon type nanti. Oke. Okay. Untuk sementara kita bisanya pakai Odachi, guys. Ya sudah, kita pakai Odachi dulu. Ya, okay, ada yang spesial lagi kah di sini?
Dan yang spesial. Ada yang spesial kelihatannya, bentar. Yang spesial yang mana, guys? Bingung gue. Oke, guys, ya. Menurut gue gitu dulu untuk hari ini ya. Kita sudah mengalahkan Dosan Saito dan kita sudah mengadakan perjanjian perdamaian dengan cara Dosan Saito mengirimkan anaknya ke Nobuyuki Oda menjadi istrinya. Ya, kita akan lihat apa yang akan dilakukan Nobunaga Oda setelah ini. Apakah dia akan mencari jenderal-jenderal kuat dan menjadikan anak buahnya? Kita akan lihat bersama-sama. Terima kasih sudah melihat. I hope you enjoy this video. Selalu sehat dan jaga kesehatan ya, guys. Dan jaga terus daya tahan tubuh, guys, ya. Markasku Yoyo, sign out.